seperti biasa, original Brio ini masih lampunya standar dat, nggak terang sama sekali. Nanti kita akan custom proji dari prosesnya Pro 7. Terus ini nanti fog lampnya juga akan diproji, nanti ada tambahan mini laser guys. Terus ada beberapa parts yang nanti yang kita akan pasangkan nanti saya akan sebutkan satu-satu ya. Ditunggu dulu video ini karena pengerjaannya sangat banyak sekali nih guys. Oke. Parts kedua yaitu penggantian atau pemasangan proji, jadi bawaan dari originalnya ini sinarnya kurang-kurang terang guys. Ini seperti ini sinarnya. Nah, seperti ini originalnya seperti apa, ini fog lampnya juga seperti apa. Oke guys. Jadi nanti kita akan melakukan pemasangan proji dari produknya proses. Ini proji fog lampnya pakai ini barangnya. Terus proji atasnya pakai ini barangnya. Ini yang speknya istimewa guys. Harga agak mahal tapi sinarnya tidak nipu di jalan guys. Dijamin guys, merek lain tidak akan menang sama ini guys. Ini barangnya guys. Ini ya, barangnya ini asli guys. Oke. Nah ini lagi proses penyetingan proji ini guys. Wuih, terang banget guys. Ini atas aja loh guys, belum fog lampnya loh guys. Ini guys, tampilannya seperti ini guys. Mantap. Nanti ditunggu dulu ya gimana hasilnya guys. Ini udah selesai black housing. Cakep. Fog lampnya proji guys. Mantap. Tambah mini laser. Wuih, cakep guys. Tampilannya seperti ini guys. Nanti kita akan tes sinarnya seperti apa mobil ini guys. Jadi request customernya karena mobilnya kuning, demonya kuning, kuning semua guys. Dari produknya Pro 7. Oke, kita tes fog lampnya dulu guys, sinarnya seperti apa guys. Mbak nyala fog lamp. Wes, temewa guys. Mobil kecil tapi rawit guys. Atasnya lah guys. Wush. Gak main-main guys. Mini laser nyala. Mini lasernya masih belum guys. Nah ini sudah selesai pemasangan LGB. Wah cakep banget guys. Mantap. Cakep. Kita tes sinarnya ya guys. Ditunggu ya guys. Nah, DRL RGB ini juga bisa diaplikasikan ke HP ya guys. Jadi kita coba tes. Coba kita tes mau minta model apa. Nah itu guys, nah itu guys, nah. Ini tuh, nah ini guys tuh ya. Ya bisa. Terus Anda misalkan minta DRL-nya warna merah misalkan ya, merah, hijau, biru, putih, kuning, sesuai mobilnya kuning, pink guys. Nah, ini bisa, nah ini bisa main-main. Oke, ditunggu dulu ya guys. Ini kita sudah selesai pengerjaan proji atas dari produknya Pro 7. Fog lamp proji mini laser, kita spill satu-satu sinarnya ya guys ya. Coba fog lamp proji guys. Guys, terang. Mini laser guys. Lampu atas. Guys, cakep. Dim cakep. Coba mati semua. Kota. Fog lamp mati. Mini laser mati. Ya. Demonnya kuning, request customernya. Fog lamp OG kuning, mini laser juga kuning semua guys. Cakep sesuai mobilnya guys. Dim.
Wis. Fog lamp nyala. Fog lamp nyala. Ini laser nyala. Atas nyala. Dan ini guys, sinarnya guys. Ini gak main-main guys. Dan oke, ditunggu dulu ya guys. Ini kita tes di dalam dengan kaca film 3M ketebalan 40%. Ini guys, kita tes mini lasernya dulu. Oh, ini mana ini laser. Kelihatannya mini laser. Saya matikan. Ini pakai saklar. Fog lamp Rogi. Lampu atas. Dim. Ganas guys, ganas. Kayak fog mini lasernya saya matikan. Nih, tidak ngefek guys. Tidak ngefek guys, lampu atasnya sangat-sangat berfungsi sekali guys. Oke. Ya, ini sudah finish untuk pengerjaan proji atas, bukan proji sama mini laser. Ini kita tes waktu malam hari guys. Kota. Demonya kuning karena mobilnya kuning guys. Di kuning semua. Cakep. Kuning semua guys. Cakep. Kita tes sinarnya ya guys ya. Kita tes lampu atasnya waktu malam hari. Fog lamp nyala. Tuh fog lamp. Mantap. Mini laser nyala. Oke, lampu atas nyala. Wis. Tebel banget guys. Terang tebel. Jauh sinarnya. Dim. Pas. Dim. Pas. Kita tes di depan. Dim. Pas. Dim. Pas. Dim. Pas. Dim. Pas. Mantap. Oke. Kota. Fog lamp nyala. Mini laser nyala. Lampu atas nyala. Dim. Pas. Dim. Pas. Dim. Oke. Kota. Fog lamp nyala. Mini laser nyala. Lampu atas nyala. Dim. Pas. Dim. Pas. Dim. Pas. Dim. Oke. Pas. Kota. Fog lamp. Mini laser nyala. Lampu atas nyala. Dim. Pas. Dim. Pas. Dim. Pas. Dim. Pas. Mati semua.